Hello guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia olahraga. Berikut ini adalah hasil pertandingan Liga 1 Indonesia 2022-2023 pekan ke-10 beserta klasemen, top skor, top assist dan jadwal pertandingan selanjutnya. Inilah hasil pertandingan hari ini, Selasa 13 September 2022. Bayangkara Solo berhasil menahan imbang Borneo FC dengan skor 2 sama. Inilah daftar sementara klasemen hingga hari ini. Di peringkat teratas ada Madura United dengan 22 poin. Di peringkat kedua ada Bali United dengan 21 poin. Borneo FC ada di peringkat kelima dengan 19 poin. Tiga tim degradasi, di peringkat ke-16 ada Ranu Santara, di peringkat ke-17 ada PS Barito Putra, di peringkat ke-18 ada Persik Kediri. Inilah daftar sementara top skor hingga hari ini, Selasa 13 September 2022. Di peringkat teratas ada Matheus Pato dari Borneo FC dengan perolehan 9 gol. Inilah daftar sementara top assist Liga 1 hingga hari ini, Selasa 13 September 2022. Di peringkat teratas ada Ramiro Vergonzi dari Persita Tangerang dengan perolehan 5 assist. Jadwal Liga 1 Indonesia selanjutnya pada hari Rabu 14 September 2022, Persita Tangerang versus PSIS Semarang, kick off jam 15.30 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Jadwal lainnya pada hari Kamis 15 September 2022, Persebaya Surabaya versus Ranusantara, Persikabo versus PSS Sleman, kick off jam 16 waktu Indonesia Barat, Dewa United versus PSM Makassar jam 18.15. Jadwal lainnya pada hari Kamis 15 September 2022, Persis Solo versus Bali United, kick off jam 20.30. Pertandingan pada hari Jumat 16 September 2022, Persib Bandung versus Barito Putra jam 15.30. Jadwal pada hari Sabtu 17 September 2022, Persib Kediri versus Arema FC, kick off jam 16 waktu Indonesia Barat. Pertandingan lainnya, Persija Jakarta versus Madura United, kick off jam 20.30. Sekian dulu update berita dari kami, nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.